Kembali lagi bersama Bang Oji. Mari kita jalan-jalan. Hari ini Bang Oji mau jalan-jalan pakai Toyota 86 terbaru ya. Aduh, keren nggak nih? Ini kita di flyover Polda Palembang. Kita mau ke rumah ke Kuto nih. Bang Oji mau ke tempat Habibi belajar forex bawa mobil baru. Iya. Iya dong. Ya. Bang Oji bawa Toyota 86, bro. Mobil baru hasil dari YouTube. Bang Ojek kredit nih. Iya dong. Nah, teman-teman, bagi yang mau lihat game-game Bang Ojek terbaru, silakan teman-teman terus subscribe, like, and apa ya? Subscribe, like, and view video-video Bang Oji ya. Nanti kita cari mobil Avanza untuk kita bawa keliling kota Palembang. Ini kok flyovernya panjang banget ya? Flyover Palembang perasaan nggak sepanjang ini. Kita mau ke Kuto. Kuto itu satu kawasan di Palembang. Isinya kebanyakan orang-orang Kuto ya, karena di Kuto. Bang Oji, waduh, sampai bro, sampai mantap jiwa. Mana nih Bang Oji, nomor berapa ya? Kok nggak ada? Astaga, nomor terakhir ini. Oke bro, nggak apa-apa. Namanya juga kan jalan-jalan kita ya. Yang penting sampai tujuan dengan selamat. Lagian kan, kalau di lalu lintas itu kita nggak boleh ngebut-ngebut bro. Jadi kita harus ikuti aturan lalu lintas yang ada ya bro ya. Bang Oji akan mencoba sekali lagi. Nah, karena Bang Oji suka nih mobil Toyota 86 ini, menurut Bang Oji keren banget tuh, kan? Keren banget nggak? Tuh, aduh, keren banget mobil. Jalan ya, Bang Oji jalan ya tuh. Toyota 86 ini keren sekali. Kita jalan-jalan lagi bro. Di lalu lintas itu Bang Oji di sini sekaligus mau mengajarkan kepada teman-teman cara berlalu lintas yang baik, nyetir. Kita nggak boleh ngebut-ngebut bro. Apalagi di flyover seperti ini kan, kalau misalnya ada anak kecil itu bisa berbahaya kan. Nah, ini cara mengendara yang baik ini. Bang Ojek, Pak, tunjukin ke teman-teman. Nah, di tikungan itu nggak boleh kita ngegas, bro. Kita harus gas. Nah, ini terus nggak usah direm, tapi nggak usah digas. Nah, itu arah atau kan ada petunjuk jalan. Maju terus Kuto, belok kiri bandara, belok kanan cari tas. Oke. Bang Oji akan terus membuat channel-channel, membuat video-video yang keren. Kita nggak boleh asal-asalan, walaupun ini di game, karena ini akan membuat kita terbiasa ketika di dunia nyata, ya. Nggak boleh asal-asalan berkendara, pelan aja, santai gitu.
Orang mau nyusul nyusul silakan, nggak perlu ngebut-ngebut. Kita tambah dikit gasnya ya, terlalu pelan ya. Oh finish bro, aduh 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 aduh. Apa tuh mobil? Aduh, kita nggak usah lihat peringkat lah bro ya, karena kita kan mengendara dengan cara yang benar ini. Oke, di sini Bang Oji pengen lihat-lihat mobil yang lain juga. Ya, ini mobil yang ada di garasi Bang Oji cuma Piu Geot namanya. Nah, di sini ada supercar. Insya Allah Bang Oji bisa beli mobil ini. Bismillah ya, nggak ada yang nggak mungkin ya bro ya. Ini Porsche, ini juga ini. GR Supra Racing Concept. Aduh, serem bro mobilnya bro bro. Kalau ini Porsche 718 Cayman. Oke lah. Ini Nissan Naoki Nakamura Silvia. Nissan Naoki Nakamura kayak nama orang ya. Ini Rocket Bunny bro yang terbaru, gila 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 gila, gila. Rocket Bunny terbaru. Dan apa ya Rocket Bunny? Ini gimana mau belinya ya? Oke, kita coba Rocket Bunny ya tadi ya. Rocket Bunny tadi keren banget ya. Coba kita beli satu. Oh, bisa dibeli, bro. Oh my god, Rocket Bunny. Mobil apa nih? Mobil apa nih dikasih? Toyota Altezza. Oke. Oh, jadi dikasih jatah import. Satu lagi. Oke, satu lagi kita pesan. Bisa sehari satu aja bro. Oke, sekarang kita kembali ke garasi ya, tempat kita ini. Apakah nambah mobilnya bro, gila bro, ini mobil baru kita bro. Oke bro, mobil baru bro. Wah, ini bisa untuk kita test drive besok ya. Nanti buat teman-teman yang pengen request mobil-mobil terbaru dari Bang Ozi, teman-teman bisa komen ya di bawah ya. Ya, oke, Bang Ozi tutup dulu hari ini. Bang Ozi mau upload, Bang Ozi mau telepon Habibi yang memang sangat susah ditelepon ya, karena dia banyak alasan. Oke, selamat malam, enjoy.